Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi bertemu dengan Pak Ngah kat kebun. Hari ni Pak Ngah nak bagi clear semua hutan-hutan ni. Kumpul semua, lepas tu dah kering, Pak Ngah nak bakar. Jom kita tengok, jom. Okey. Sebelum Pak Ngah nak mulakan kerja ni, Pak Ngah nak pasang bendera. Pai bendera nak pasang kat kebun. Ni dia. Pak Ngah nak pacak kat sana. Jom. Pak Ngah rasa tak sesuai lah abu bendera kat sana. Pak Ngah rasa nak ubur kat tempat lain lah. Tempat yang lebih sesuai. Sekejap. Tu dia tempat yang sesuai ni. Kan tak ada. Kita ikat je. Jom. Okey, tujuan Pak Ngah pasang bendera ni, dia ibarat kalau macam perang lah. Bila kita dah pasang bendera, maknanya kita dah mencapai kemenangan. Jadi ini satu motivasi bagi Pak Ngah. Dah pasang bendera, jom kita buat kerja. Okey, pokok-pokok ni semua nak kumpul kan. Kumpul, potong jadikan macam tu. Tu. Jom kita buat kerja. Bayang nak potong pokok. Tu. Jom kita tengok. Dah siap tarik tali ke atas. Sekarang kita nak tebang pula. Okey, jom kita tengok. Yeah.
sampai sana sama buku. Buka. Tuh. Daging jadi sayur. Pasang bendera. Oh, tu dia. Ah, tanah anak pangah bersama dengan atuk dia. Okay, so hari ni kerja dah siap. Kita kumpul kayu yang dah tebang tu, kumpul. Kemudian nak bakar. Kita bakar sikit-sikit lah.
Tak boleh bakar besar-besar nanti. Dia kena tangkap lah. Jangan bakar ni. Ini dia pembantu Pak Ngah. Teh. Siap juga. Kumpul kayu semua dah siap.